menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang tidak penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar Rp15.500.000 jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan direla untuk menutupi uang pengganti. Kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk bayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani untuk terhadap kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terhadap tetap berada dalam tahanan,